Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat untuk TNI. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Cahyanto usai rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada Senin 23 September 2024. Mantan Panglima TNI itu mengatakan pembentukan Angkatan Siber dibutuhkan untuk menghadapi serangan dari luar. Selain itu perlu adanya unit yang intens untuk melakukan patroli hingga mitigasi terkait keamanan siber. Center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy, proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu-satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalo serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, matra cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Saya ingatkan bahwa pada waktu Timor Leste, ya, itu juga kita sudah melakukan perang cyber. Namun kita pada waktu itu belum menyiapkan perang cyber tersebut. Itu bisa terwujud di pemerintahan baru nanti atau seperti apa? Sudah, Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan konsen dengan matra keempat. Terima kasih.